tinggal dipersiapkan bekal untuk dibawa lalu. Sudah dapat apa di pesantren? Hah? Ilmu apa? Kanuragan. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan di pondok pesantren adalah pendidikan. Jadi sekali bulan itu bukan berarti kalian full 24 jam tidur di kasur, full 24 jam main HP, full 24 jam keluyuran ke pulang-pulang. Itu bukan liburan, itu nyusahin orang tua dan murid. Namanya liburan adalah memindahkan aktivitas yang biasa kalian laksanakan di pondok pesantren, kalian lakukan di rumah. Ini sebenarnya itu kalian merasa hajud, kalian sholat duha, kalian sholat lima waktu, maka lakukan hal tersebut di rumah. Itu namanya liburan. Paham? Paham? Ayah kalian itu Tuhan kalian, ibu kalian itu Tuhan kalian, presiden itu Tuhan, gubernur itu Tuhan. Terus guru itu Tuhan, dia itu Tuhan. Tuhan itu apa artinya? Tuhan itu adalah orang yang ditaati perintahnya dan dijauhi larangannya. Jadi Tuhan itu cuma satu, Pak. Banyak Tuhan itu. Tuhan itu, Pak. Tetapi Tuhan yang boleh dan wajib disembah hanyalah satu. Makanya bersabarlah ada lafal la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ayah itu Tuhan, ibu itu Tuhan. Makanya keluar dalil ridallah fi ridah walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang. Rasulullah disuntil walidain. Dan murka marahnya Allah tergantung murka marahnya kedua orang. Jadi kalau kita dapat ridhonya Allah, maka dapat dulu ridhonya. Dan jangan sampai bikin orang tua marah. Kalau orang tua sudah marah, maka Allah juga akan. Jadilah waladun sholeh. Tiap malam, tiap hari orang tua kalian berdoa kalian. Robbi habli minash sholihin. Ambil masa ibu kan berdoa. Robbi habli minash sholihin. Allah jadikanlah anak-anak kalian yang sholeh. Ayah kalian yang kerja panas-panasan sambil berdoa. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Kalau kalian di depan kiai, kalian caranya besok sambil berhubungan. Harusnya hal itu kalian lakukan kepada orang tua kalian 10 kali lipat. Kalau di depan kiai, kalian cium tangannya bolak-balik. Harusnya di depan orang tua kalian lakukan itu 10 kali lipat. Kembali kalian. Kalau kiai seperti itu ke orang tua nggak seperti itu kembali. Harusnya itu dilakukan kepada orang tua, apalagi ibu kalian. Makanya Rasul mengatakan, ummuka, summa abuka. Ibumu, lalu ayah. Tambah lagi sama Rasul, anta wa maluka fi abika. Kamu dan harta semua yang milik kamu adalah milik ayah. Jadi kalau ada orang kaya, jangan pernah pelit sama orang tuh. Karena kamu dan juga semua harta kamu adalah milik orang, milik ayah kamu.
Ini orang tua. Sekaya apapun kamu, gak akan lepas dari peran orang. Sehebat apapun kamu, tidak akan lepas dari peran orang. Ayo, makanya kita harus tunduk, patuh, taat sama orang. Ya, paham ya? Seburuk apapun orang tua, sejahat apapun orang tua, ayahnya Nabi Ibrahim itu kafir, tapi Nabi Ibrahim selalu taat. Selama bukan masalah ibadah, nah bantuin ayah anda berhala, dibantuin. Tapi ketika disuruh nyembah berhala, enggak mau. Beda kalau enggak, karena maksudnya ibadah. Maka tunduk taat patuh sama aku. Jangan sampai diperintah orang tua, nah beliin beras, nah beliin sambel, ala bubur. Jangan. Kalau tak pulang rumah, kupin. Dan janganlah kalian mengatakan ah, apalagi sampai bentar. Tak boleh. Kalau tak pulang rumah, kupin. Wakulahima kaulan darima. Dan katakan kepada mereka dengan kaul-kaul yang darima, kaul-kaul yang sopan, yang santun, yang berakhlak. Nah, berikan ibu apa sambil langsung HP ini tahu. Main HP boleh. Hukumnya apa? Mubah. Apa? Main HP hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau gara-gara main HP kalian melalaikan waktu, maka hukumnya berubah menjadi makruh. Kalau gara-gara main HP kalian lalai dan meninggalkan kewajiban sholat yang ditinggalkan, diperintah orang tua nggak mau, maka hukum main HP menjadi hak. Ya, jadi harus tahu waktu. Mumpung masih ada waktu, bahagiakan. Idza matal insan, jikalau manusia itu mati, wafat, tidak ada. In qata'a amaluhu, maka akan terputus semua amalnya kecuali tiga perkara. Apa saja? Pada poten cari yakin awalin mungkin sama uhi awal yakin soleh. Ini yang dicari mungkin. Walakin soleh. Anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya, itu yang dicari. Itu yang dicari sama orang tua kalian, bahagia tapi sedikit. Kalau misalnya kalian juara satu olimpiade Indonesia, orang tua kalian bahagia tapi sedikit. Kalau kalian juara bahasa Inggris se-Asia, tetapi kalau kalian menjadi waladun soleh, maka orang tua akan bahagia sekali. Karena yang bisa mendoakan adalah waladun soleh. Orang tua kan tidak penting kalian nyetel MP3 taruh di kuburannya, enggak. Nyetelin tahlil taruh di kuburannya, enggak. Yang penting orang tua adalah kalian membacakan dengan mulut kalian, bacain Al-Quran dengan mulut kalian, dengan lisan kalian, bacakan tahlil dengan lisan kalian, bukan dengan MP3. Walaupun soal ya, yang dia omong itu yang dia kumpul masih ada. Ketika masih ada itu pintu surga terbuka lebar. Kalau sudah ayahnya wafat, maka tertutup satu. Kalau ibu sudah wafat, maka tertutup. Sudah tinggal salat-salat ini. Amal ibadah yang lainnya lewat salat-salat ini. Nah itu masih ada orang tuanya terbuka lebar. Maka berbaktilah kepada orang tua. Kumpul masih ada. Kalau sudah tidak ada, misal sebelum itu karena tidak bisa ketemu lagi. Misal, senangin apapun kalian di tempat makan, kalau sudah misal tidak akan balik lagi. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada, maka bahagia akan kedua orang. Tunduk taat patuh kepada orang. Nah, berikan sambel sembuh. Nah, berikan apa bin ayam, berikan genteng. Siap ya? Itu namanya waladun sholeh.
Ya. Dan jangan lupa wajib-wajibah di pondok pesantren amalkan di dalam rumah. Ya, itu, itu. Jangan sampai kalian menjadi apa namanya beban buat. Jadilah turrotakmu, jadilah cendera mata, sesuatu yang enak dipandang. Jangan menjadi beban kuat. Sebel orang tuanya nanti, kalau kalian tidur aja terus atau main HP itu, sebel, tak betah, sumpah. Maka jadilah cendera mata, yang enak dipandang. Baca Quran, ini mati kate, baca Quran. Yang keras suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kenapa? Supaya orang tua bahagia. Itu logika cari betul. Ya. Ayo. Kita buka Quran di sahabat kita yang berisah dan diamal. Kita dua. Jadi baca kita ada. Bisa hijakan. Tunjukkan. Jadi jangan cuma kertas ya. Jadinya kita harus lihat. Kita tunjukkan. Kalau semua dapat izin untuk. Tas. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.